Tim dokter Rumah Sakit Lapangan TNI Angkatan Darat kembali menerima pasien dengan tumor di kepala. Pasien ini merupakan pasien rujukan dari rumah sakit yang terdampak gempa karena mengalami rusak parah. Tindakan operasi yang memakan waktu 1 jam dilakukan tim dokter lapangan yang dipimpin dokter Kapten CKM Dedi Faroka. Rumah Sakit Lapangan TNI Angkatan Darat ini merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien dengan kondisi serius. Ini dilakukan karena umumnya rumah sakit yang berada di Mamuju dan Majene terdampak gempa. Di Rumah Sakit Lapangan TNI Angkatan Darat ini dapat menampung pasien hingga 100 orang dengan kamar diantaranya ICU, kamar operasi, unit gawat darurat, dan kamar observasi. Nah, pasien tersebut sudah melakukan kunjungan tersebut sudah selama 5 tahun kurang lebih. Berdasarkan pemeriksaan dari saya, kami putuskan untuk melakukan tindakan operasi. Alhamdulillah, operasi tadi berjalan lancar selama 1 jam. Saat ini pasien sudah kembali sadar dan kita pantau untuk kondisi